wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil amni mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Amin. Dan juga yang terhormat dan juga yang sayang dari rekan yang ku cinta. Saya nih Elsa, semua Latifah hadir di sini. Yang paling manis para mereka. Siapa kau yang paling tampan? Kakak Aisyah Luka. Buang air kecil, maka urin kita akan berubah menjadi kemerahan seperti
Yang pertama ada HIV, yang kedua padat penduduk, yang ketiganya gizi buruk. Bales. Bodo amat soal gue. Oke, kita ke orang-orang yang masuk terhadap TBC. Ada yang tahu? Segera tahu lah. Udah, gak tahu aja dia yang ngejelasin. Saya gak mungkin ngejelasin, cuma biasa baca sendiri kan banyak tuh bla 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 nya. Silahkan baca, hafalkan di rumah, besok kita ketemu lagi. Bersin. Itu batuk. Lewat bersin. Hache. Lewat batuk. Lewat meludah. Ingat, meludah sunatnya ke kiri. Awas ke kanan, ke depan, ke belakang jangan. Sunatnya ke kiri. Ke depan makruh, ke hadapan orang haram hukumnya. Baca di selamat topik itu ada. Oke. Okay. Ada berbicara, misalkan kita apa? Mut-mut. Mutumut bibir plus giwir. Nah, bibir plus giwir. Tuh, itu aja. Oke, nanti tadi kan udah ya, bla 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 udah dijelasin. Nah, sekarang untuk pengobatan TBC. Untuk pengobatan TBC ini bisa ditampilin. Untuk pengobatan terdiri dari dua cara, yaitu cara medis dan cara alternatif. Untuk cara medis itu menggunakan anjuran dari dokter selama 6 bulan. Untuk cara alternatif itu sendiri menggunakan tadi udah ya kulit manggis, terus daun sirsak, selanjutnya jahe dan juga mengkudu, karena bahan-bahan tersebut memiliki antibakteri yang bisa menghambat berkembangnya Mycobacterium tuberculosa. Pepatah mengatakan kan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah tadi kan udah ya pengobatannya, sekarang pencegahannya, ada yang tahu nggak? Ih, lemes banget sih. Ada yang tahu enggak? Enggak. Ih, lemes banget sih. Ada yang tahu enggak? Enggak. Oke, saya jelasin ya. Untuk pencegahannya, kalau untuk orang yang TBC, kita enggak boleh meludah sembarangan karena tadi kan penularannya itu melewati udara. Nah, terus juga kalau misalnya ada orang yang batuk, bersin dan meludah, kita itu harus menutup mulut. Jangan menutup mata. Terus selanjutnya, jaga kesehatan agar sistem imun kita kuat. Jangan begadang, jangan merokok. Merokok enggak, Kang? Enggak sih, merokok boleh sih banyak. Enggak banyak. Enggak, jangan merokok. Jangan terus jangan merokok. Soalnya laki-laki sejati enggak merokok. Laki-laki sejati tidak merokok. Nah, tadi kan pengobatan udah, pencegahan juga udah. Kesimpulannya, TBC itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyerang siapa saja. Iya, dan TBC ini bisa menyerang kepada siapapun asal kita bisa disiplin untuk menjaga kesehatan kita ya. Oke, motivation words. Kesehatan adalah jalan utama untuk menggapai kesuksesan. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Salah benar? Benar. Atau? Pesan dari kami apa teh? Jagalah kesehatan agar tak terkena TBC. Kau harus tahu aku dirimu. Semua bisa TBC. Maka dari itu pesan dari kita, cegah TBC mulai dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, kayaknya tapi udah pada lemes. Boleh kita main games? Oke, sekarang usahakan tempat duduk kalian dalam posisi yang relax, oke? Okay? Semuanya relax, oke? Okay. Cari posisi please, duduk yang nyaman. Mohon duduk relax. Duduknya yang nyaman ya. Untuk dewan juri dan juga panitia bisa mengikuti games ini, karena games ini berpengaruh untuk kehidupan kita, oke? Okay? Oke, sekarang silakan luruskan tangan kanan. Oke, pegang 1, 2, 3.